Ya, kita main Far Cry New Dawn hari ini. Far Cry. Ya, gamenya udah game beberapa tahun yang lalu. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah bermain, ya udah tau lah gamenya gimana. Tapi kali ini kita mainnya nggak jalani misi karena misinya sudah selesai saya mainkan. Jadi kita mainnya iseng-iseng aja, seru-seruan aja, oke? Diikuti terus. Kita mulai dari memburu binatang-binatang yang ada di game ini ya. Oke, gamenya sudah mulai, lihat. Jadi game Far Cry New Dawn ini tampilannya bagus ya. Gambarnya lebih jernih. Dan senjatanya juga bagus-bagus, tapi butuh usaha untuk mendapatkan senjata-senjata di game ini. Berhubung saya sudah selesai bermain game ini, jadi senjatanya sudah di-upgrade. Sudah bagus-bagus. Damage-nya sudah besar. Tapi pertama main sih, ya senjatanya cupu. Bunuh musuh nggak mati sekali tembak, bahkan bunuh binatang yang level, binatangnya ada levelnya ya, jadi sulit. Oke, kita mulai saja. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah rosternya teman-temannya. Udah selesai semua, tinggal satu yang belum dapat. Lalu inventory-nya sudah beres semuanya. Ini senjata saya. Oke, ini karakternya. Kita buka dulu topinya. Kita pakai kacamata aja. Dan jaketnya kita ganti yang mana kira-kira jaketnya yang bagus, yang keren lah. Ini sih salah ya. Lalu sarung tangan kita ganti yang ini aja. Kita pakai celana pendek biar gampang lari. Oh, celana panjang juga boleh. Nah ini. Ya, udah ganas. Udah keren orangnya. Sekarang kita menuju ke mana? Kita lihat mapnya dulu. Kita coba buru. Oh, sorry. Buru binatang. Ini binatang yang level elite. Nah, di game Far Cry ini hewannya ada yang level elite, ada yang level biasa aja. Nah, ini contohnya hewan yang level elite. Oh, kita ada teman. Di sini biasanya ada muncul, itu tandanya ini hewan level elite. Sulit untuk membunuhnya ya. Kita buru dia. Lihat itu. Ini bison nih. Ini kena PMK nggak nih kira-kira nih binatangnya? Kita tembak bagian yang lemahnya ini. Waduh, nggak apa-apa dia. Kita ganti mode pelurunya dulu. Oh, ngejar dia, ngejar. Ayo, lari, kabur. Oh, untung ada gunggung. Gunggungnya bantu. Ayo, gung. Oh, kabur. Dikejar, kabur. Itu dia. Kita tembak lagi. Oh, sudah mati. Ya sebenarnya kalau senjatanya awal-awal kita pakai sih nggak sekuat ini damage-nya ya. Ini karena sudah saya upgrade. Jadi ya, udah bagus nih senjatanya. Sekarang kita menuju ke mana? Kita cari hewan-hewan buruan yang ini, hewan wild boar ranking 2. Kita buru beruang American black bear ya, kita cari ya. Dicari. Oh, jauh jaraknya, 700 meteran lah ya. Ditemenin seekor gunggung Timber namanya. Ya, ini temannya bisa diganti. Ada rusa. Aduh, udah kabur ya. Ini temannya bisa diganti-ganti ya. Bisa jadi manusia, bisa ada celeng juga temannya, teman kita ya.
Jadi aku pakai ini aja lah, gunggung teman setia. Karena di dunia nyata nggak bisa miara gunggung, karena nggak boleh. Jadi kita main di game aja miara binatang. Up, ini dia, ada rusa. Wah, lari dia. Ini lumayan ini, potong nih. Sekilo berapa nih harga daging rusa nih? Kita tembak, mati kau. Aduh, lemah ya, belum pro. Wah, itu ada binatang apa nih? Up, apa ini? Tapir, bukan? Wah, mati dia. Gampang aja nembaknya. Jangan lupa. Up, lari. Tanduknya besar. Aduh, mati dia. Kita looting moose, rusa, rusa kutub ya, atau rusa apa ini namanya? Mana dia tadi? Ah, ini dia. Dapat satu. Sekarang kita ke target utama, yaitu memburu ini. Matilah ini. Nah, memburu babi ya, buru babi. Senjata bisa diganti pakai pistolnya, juga bagus nih damage-nya. Nah, ini juga bagus. Semuanya udah bagus damage-nya ya. Wah, hari mulai gelap. Itu siapa tuh? Oh, ada musuh. Tiga. Ah, kita serang dulu musuhnya. Pakai senjata ini aja. Tembak kepalanya. Nggak mati deh. Iya, kena headshot. Waduh, kau sudah menembak aku tadi.